Udah siap semuanya? Kenapa kalian berhijab? Gua pakai jilbab karena kejebak. Ini cerita tentang cinta. Lo tuh ngerasa fuck up gak sih hidup di bawah bayangan suami? Gak punya penghasilan sendiri. Apa-apa selalu nunggu suami ngasih jatah bulanan. Kalau gitu kita harus usaha yang bikin kita gak repot aja. Usaha apaan yang kayak gitu? Kita jualan hijab online. Jadi kita manfaatin aja media sosial kayak Twitter, Facebook, atau enggak Instagram. Ente pada merasa aneh nggak sih dengan para istri? Kita harus ngontrol mereka. Arizalu kawamuna ala nisa. Perempuan itu sumber fitnah. Makanya kalau kemana-mana harus didampingi muhrim. Ya kalau nggak suaminya, ayahnya, kakak kandungnya gitu. Kita nggak mau merepotkan para suami, Tante. Kita mau mandiri. Good. Perempuan tidak boleh tergantung sama laki-laki. Kalau perlu, perempuan itu harus support laki-laki. Haram! Aku tuh masih fotografer ya. Kamu udah berhasil bikin aku surprise. Wow. Wow, wow. Perempuan itu kudu di rumah. Nyuci baju, merawat anak, masak, dan patuh dengan suami. Gue heran deh. Kenapa sih cowok tuh egois banget? Nah itu. Itu. Itu apa? Ya itu. Seharusnya rejang yang bantuin harinya. Bukan hari yang bantuin rejangnya. Gue tahu ini emang ide gue buat bikin usaha. Gue bohong sama suami. Gue sadar itu salah, tapi gue tetap ngejalanin ya. Gue heran nih sama kalian semua ya. Semenjak nikah kalian tuh gak ada tuh gak bisa jadi diri kalian sendiri. Let it be my way.